Sebagai bentuk terima kasih, Bibi dan Kakak mengajak aku dan teman-teman untuk membuat jajanan tradisional berbahan jagung. Namanya kue tepak. Pastinya kue khas dari Desa Manduro. Nanti kita bisa makan bareng-bareng. Bantu Kak Sofi mengupas jagungnya dulu. Ayo Towi, Akif, kupas yang bersih ya. Oh iya, kulit jagungnya jangan dibuang. Nanti bisa dipakai untuk tempat kuenya. Teman di rumah ada yang tahu aku lagi ngapain? Ini alat untuk menggiling jagung. Keren kan? Bukan keren karena kecanggihannya, tapi karena alat ini sudah sangat jarang ditemukan. Jagungnya sudah diambil, kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan ini. Tinggal putar saja deh. Dengan sendirinya, jagung akan tergiling dan hasil penggilingannya berjatuhan ke bawah. Kebetulan, Bibi masih punya alat penggilingan ini. Kata Bibi sih, ini warisan dari neneknya dulu. Umur alat penggilingan ini sudah puluhan tahun, teman. Yang pasti, lebih tua alat ini daripada aku. Jagung yang sudah digiling, selanjutnya diayak. Hasil yang sudah diayak ini yang akan kita pakai. Nah, kalau sudah lembut begini, sudah bisa disebut tepung jagung. Bantu siapkan bahan lainnya juga yuk. Kelapa diparut untuk diambil air santannya. Kemudian, gula merah juga harus diiris kecil sebelum diaduk dengan adonan utama. Semua bahan sudah siap. Tinggal campur deh. Tepung jagung, air santan kelapa, irisan gula merah, gula pasir, dan parutan kelapa. Semua diaduk sampai rata. Sambil mengaduk, siapkan juga irisan daun pandan untuk hiasan kue di atasnya sebelum dikukus nanti. Seperti biasa teman, bagi adonan ke dalam beberapa wadah. Kita berikan beberapa macam pewarna makanan. Aduk terus sampai warnanya merata. Kalau sudah, tinggal gunakan kulit jagung sebagai wadahnya. Satu bungkusan kulit jagung ini cukup diisi adonan kue 2-3 sendok saja, supaya tidak terlalu penuh. Jangan lupa daun pandannya. Selain sebagai hiasan, juga akan memberikan aroma yang enak. Atur dalam panci kukusan. Awas, jangan sampai tumpah-tumpah lo ya. Diamkan beberapa saat. Asalkan api terus menyala. Sekitar 30 menit, kue tepak sudah bisa diangkat. Wah, sepertinya enak nih makan kue kalau masih hangat begini. Ayo, ayo. Penasaran ya rasanya seperti apa? Yuk, kita makan bareng-bareng. Rasa jagungnya tidak begitu terasa, teman. Bisa jadi pilihan nih. Untuk teman-teman yang tidak begitu suka makan jagung langsung, bisa diolah jadi jajanan tradisional seperti kue tepak ini. Ayo, habiskan. Kalau kurang, nanti kita buat lagi bareng kakak.